Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Home Channel. Kali ini kita akan menyajikan tips dan trik bagaimana merapikan tempat area, terutama area jahit. Khususnya sih seperti ini, tempat resleting ini seperti ini, meteran dan gunting yang selalu tidak rapi. Berikutnya juga ada renda-renda seperti ini, renda. Nah, kita akan membuat sebuah modifikasi sedikit, masang hanger, khususnya hanger baju kalau Anda tahu, dan Anda pasti mengerti. Kita akan memasang hanger baju di area sebelah sini. Nah, hanger baju ini tentunya untuk merapikan dan menyantolkan lah resleting, renda dan meteran. Oke, lanjut yang perlu kita siapkan pastinya hanger seperti ini. Hanger seperti ini. Ini hanger. Anda bisa pakai hanger plastik atau hanger kayu atau besi, dan tentunya baut untuk membaut ini, pengunciannya. Nih, bautnya 3 biji, kita sediakan bautnya. Nih. Nah, pastikan bahwa untuk memasang hanger cantolan, resleting, meteran dan sebagainya harus dekat sama tempat area jahit Anda. Ini dekat areanya ya, paling dekat di sini depan persis. Oke, ini paling dekat ya di sini. Nah, ini di sini paling dekat. Sekarang kita pasang aja seperti ini, kita lepas. Ini untuk memudahkan Anda dalam menjangkau barang-barang yang dibutuhkan pada saat menjahit, terutama resleting, biar rapi dan meteran. Kita gantung. Nah, ini resleting kita bisa gantung di sini. Nah, ini meteran, maaf. Ini kita ambil contoh. Ini pastinya kita ambil contoh. Ini tadinya posisinya di sini untuk resleting sangat tidak nyaman, makanya kita akan pindah di sebelah sini. Tentunya pisahkan resleting yang pendek sama pendek, panjang sama panjang. Kalau bisa warnanya berbeda, dipisahkan hitam sama hitam. Ini saya ambil contoh hitam sama hitam. Nah, terus kita kasih karet. Itu sangat menarik bagi Anda. Kemudian taruh di sebelah sini. Nah, cantik bukan? Yang pasti panjangnya samain, warnanya nggak sama nggak apa-apa, yang penting panjangnya sama sehingga memudahkan Anda untuk menjangkaunya.
ini kita satukan aja. Nah, biar gak makan tempat, yang penting Anda bisa menjangkaunya dengan mudah dan bisa untuk memakainya dengan cepat. Nah, seperti ini Anda perhatikan, ini paling kecil. Nah, ini yang tadi penuh dengan resleting sekarang pindah di sini. Oke. Anda bisa perhatikan mesin jahit kita di sini portable dan perlengkapan jahitnya di atasnya. Sehingga Anda mudah untuk menjangkau dan tidak membuat Anda stres. Selamat mencoba untuk tips ini. Tunggu tips berikutnya untuk video-video dari Home Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.